Ya, baik. Kita bersama dengan Nur Aiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Faris dan Nur Intan. Apa khabar pada pagi ini? Nampaknya ya, begitu ceria ya pada pagi ini. Ya, alhamdulillah. Menyaksikan pakaian para presenters kita ni, pertanyaan yang sama, tudung atau beli di mana? Ya, silakan Nur Aiman ya. Bersama dengan para penonton, kalau akan menjawab, sekarang di WhatsApp sajalah menjawab Sian itu. Ia mau tahu tu, Nur Intan mau tahu. Ya, baik. Kita serahkannya kepada Aiman. Silakan Aiman. Baik, terima kasih rakan segas kita Faris dan Nur Intan di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah kita bersua lagi menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong ya pada pagi ini, dan keadaan cuaca pun alhamdulillah, dan ini akan mudahkan lagi apa jua antara aktiviti-aktiviti luar ya yang ingin Auda lakukan, dan mudah-mudahan apa jua perancangan Auda pada hari ini semoga ianya akan berjalan dengan lancar. Jadi bila kita kongsikan dulu, iaitu bagi menjaga kehormatan dan kesucian mushaf-mushaf ayat-ayat suci Al-Quran ataupun nas hadis ini, Pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Temburong telah pun menubuhkan urus setiap pengumpulan untuk penghapusan mushaf-mushaf ataupun ayat-ayat suci Al-Quran ataupun nas hadis ini bagi yang tidak digunakan lagi. Jadi subungan itu kepada orang ramai yang mempunyai ataupun memiliki sebarang mushaf-mushaf ataupun ayat-ayat suci Al-Quran ataupun nas hadis yang ingin dihapuskan, boleh saja mendapatkan borang penghapusan di kaunter operator Pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Temburong pada waktu-waktu pejabat dibuka, yang bertujuan untuk sama-sama menjaga kehormatan dan kesucian mushaf-mushaf ataupun ayat-ayat suci Al-Quran ataupun nas hadis ini. Jadi Auda berkata kita terus saja dulu menyaksikan bahan yang disediakan oleh rakan tugas kita Siti Izawati mengenai dengan amalan gotong royong. Kita saksikan. Amalan bergotong royong merupakan satu amalan yang sering dilakukan, terutamanya dalam kalangan masyarakat di negara kita. Ia juga merupakan sebahagian daripada cara hidup atau adat resam dalam masyarakat. Aktiviti gotong royong mendatangkan banyak faedah kepada masyarakat, antaranya dapat mewujudkan dan mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan kaum. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, merupakan kata yang dapat dijadikan contoh bahawa nilai perpaduan dan kerjasama itu sangat penting dalam sesebuah masyarakat. Baru-baru ini, kerja gotong royong telah diadakan bersama ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung Ratai yang diketuai oleh Yang Mulia Awang Haji Muslim bin Haji Saleh, pemangku ketua Kampung Ratai. Hadir sama dalam majlis gotong royong ini, Ahli Majlis Mesyuarat Negara Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu selaku penghulu Mutumbuk. Kesejahteraan dan keharmonian bagi sesebuah kampung itu dapat dilakukan oleh penduduk masyarakat dengan mengamalkan cara hidup konsep Melayu Islam Beraja dan hormat-menghormati antara satu dengan yang lain. Kerjasama, kesepakatan yang bersepadu ianya akan dapat mewujudkan dan mengukuhkan lagi yang sedia ada demi mencapai kesefahaman yang ada untuk menjalani kekuatan semangat Majlis Perundingan Kampung. Dalam hal seumpama ini, penghulu dan ketua kampung memainkan peranan yang begitu penting dalam memastikan anak buah kampung dalam keadaan selesa dan selamat. Dengan itu, apa kata kita dengarkan penjelasan daripada Yang Mulia Awang Haji Muslim bin Haji Saleh, pemangku ketua Kampung Ratai. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Memanglah kerajaan gotong royong ini, sebagaimana dari dulu pun ianya menjadi tradisi. Jadinya gotong royong ini ada baiknya kita ni, selain daripada silaturahim, menghubungkan silaturahim lagi, dan kita akan dapat berjumpa dan bersemangatlah di atas kerja-kerja yang akan kita ni buat itu. Sebenarnya pagi ini tadi kami membuat membersihkan di kawasan luar Dewan Ratai Mokembuk.
Itu seperti daun-daun yang buruk dikumpul dan dibakar dan sampah-sampah, dan itulah yang kami teruskan yang untuk pagi ini. Ya keramaian sebenarnya yang kami jemput ini ada 70 orang, tapi yang datang pagi ini ya, dimaklumi lah memang ada masalah yang lain, mungkin ada 30 lebih orang. Alhamdulillah sambutan dia yang kami adakan pagi ini. Ya memang baru sebulan lebih yang lepas kami ada juga mengadakan gotong royong di sini, dan kami juga mengeluhkan siapa yang memerlukan di penduduk ini akan kami tolong juga gotong royong, tapi setakat ini belum ada. Mungkin akan datang gotong royong, akan datang kami akan membuat di tempat-tempat penduduk yang memerlukannya. Sini saya selaku pemangku ketua kampung Artai menyarankan orang ramai apabila kita mengadakan gotong royong dipersilakanlah hadir. Jadi maklumlah masa ini juga hujan. Jadi tujuannya kita ini akan membersihkan apa ni? Jangan kebersihan itu adalah penting, seperti longkang supaya tidak sumbat, kalau sumbat memang menyebabkan banjir. Jadinya diharapkanlah saranan akan datang dan juga terima kasih pada yang hadir hari ini. Ini adalah sebagai bukti bahawa Majlis Perundingan Kampung mempunyai pemimpin, kepimpinan yang baik dan berkebolehan, serta mampu mengeratkan ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat kepada anak buah kampung. Inisiatif dan aktiviti ini patut dicontohi. Semoga dengan adanya kerja-kerja gotong royong seumpama ini akan dapat diteruskan dan diamalkan dari masa ke semasa untuk menggalakkan sifat kesukarelawan, terutama di kalangan generasi anak-anak muda, serta menjadikan kawasan bersih disebabkan adanya sikap kerjasama antara semua pihak.